Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Petirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan nonton Onyo guys, Veteran Peto Putra Onsu. Ini masih di acara Anti Ati ya, Ibu Ati. Ini udah part yang ketiga kalau nggak salah, dengan judul Onyo nggak kenal capek karena semangat dari ayah dan bunda. Oke guys, saya suka jawaban-jawaban Onyo semakin dewasa ya. Saya suka sekali kisah hidup yang Onyo ceritakan. Jadi makanya saya penasaran untuk terus mengikuti channel ini, di mana di sini Onyo banyak banget mengungkap segalanya tentang rasa sayang dia kepada ayah bundanya, tentang bagaimana Onyo itu apa masa lalunya waktu pada saat masih di itu ya di NTT. Ini menarik guys. Oke, dah tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan part 3-nya. 1 2 3. Yang aku pengenin udah dapat. Aku cuma pengen kumpul bareng keluarga doang. Wow. Waktu kecil lihat orang di TV pengen lihat diri aku sendiri, kayak ngebayangin aku bisa kayak gitu kayak. Oh. Gitu ya, akhirnya terjawab lewat ayah bunda. Aku enggak kenal capek. Enggak mau kenal capek, tapi kalau aku capek berarti aku bisa dapetin adik yang sepintar ini ya, yang bisa ikut kakaknya pada kakaknya lagi capek, lihat mereka aja udah happy gitu, kayak oh my god, ini rezeki dari Tuhan yang sangat luar biasa buat aku. Oke, itu cuplikan-cuplikannya guys. Suka deh. Wow, support banget. Yang penting anaknya happy, yang penting dia menjadi anak yang baik lah, gitu. Dibilang support banget. Ini mereka juga support karir aku kemarin, mereka mendukung kayak doain karir aku sukses. Onyo, kamu kan kemarin udah ulang tahun. Iya. Jadi sekarang umurnya udah? Udah 16. Kemarin aku ulang tahun naik 15, sekarang aku ulang tahun naik 16. Ya. Banyak dong pasti kadonya tuh, anti aja lihat tuh masih banyak papan bunganya. Iya, masih papan bunga masih ada gitu. Terus dari hadiah-hadiah yang banyak itu yang Onyo paling seneng ini? Yang Onyo paling seneng itu sebenarnya dari ayah bunda, tapi Onyo seneng semuanya, menghargai pemberian orang lah. Tapi kalau kita nggak seneng kan pasti orang yang beri kasih kan sedih kan. Wes jawabannya ya. Sedih kan gitu, pasti seneng nanti dikasih hadiah diterima dengan baik juga di sini. Perhatiannya ada nggak sama pengenin? Terus pinter jawabnya guys. Sebenarnya sih aku yang aku pengenin udah dapat. Aku cuma pengen kumpul bareng keluarga doang. Wow. Tapi aku udah bilang sama ibu bunda nggak usah beli kado deh, nggak usah. Tapi aku cuma pengen kumpul keluarga. Terus ibu bunda iya pasti kita kumpul keluarga, tapi ya udah gitu tapi katanya tetep ya udah tiba-tiba ayah dikasih mobil, dikasih kuda, wow, tangan, kayak aku oh my god ini terlalu luar biasa sekali. Oh, nyangka banget bisa dikasih kayak gitu. Dulu aku ulang tahun di sana nggak ngerayain ulang tahun udah main pulang ke rumah. Oh, tapi kalau pas di sini spesial ya. Spesial. Oh, kamu kan dapat dari ayah ya, kamu latihan kuda dong sekarang. Iya sekarang latihan kuda, tapi latihan kudanya nggak terlalu setiap hari karena kan masih ada jadwal syuting gitu. Kadang-kadang kalau kita ada waktu kosong kita latihan kuda. Oh. Seneng banget bisa dapat kuda karena kan aku di sana kan suka lihat orang berkuda banget. Aku bermimpi kayak oh mereka bisa berkuda nih. Aku udah kayak ini kan orang berkuda itu bagus banget ya. Jadi aku tuh kayak nggak kepikiran bisa dikasih kuda. Wow. Cuma liatnya aja. Bersyukur banget apa yang kamu kan waktu kecil. Mungkin dikasih kuda guys, serius. Iya. Wow. Bisa ngejalanin. Aku kadang-kadang waktu ngelihat orang di TV kadang-kadang ngelihat diri aku sendiri. Aku waktu kecil lihat orang di TV kayak ngelihat diri aku sendiri, kayak ngebayangin aku bisa kayak gitu enggak ya. Gitu ya, akhirnya terjawab lewat ayah bunda. Ragatnya workout sama bunda, terus renang sama main bola. Terus kamu pernah main bola sama siapa? Aku lima
masukin tim gitu pernah bawa ayah. Oh, masuk klub bola. Iya, masuk klub bola gitu. Oh. Seneng banget. Karena aku di sana dulu suka main bola. Tapi main bolanya enggak pakai sepatu gitu, kaki kebo kaki kosong. Masih jago enggak main bola? Masih dong. Masih. Masih. Ayah masukin klub bola juga. Keren. Fans itu pendukung, pendukung selain orang tua yang mendukung, fans juga bisa mendukung. Akhirnya itu pendukung buat Onyo. Pendukung. Dan orang yang support Onyo dari belakang. Penyemangat. Penyemangat. Iya. Yeah. Orang adalah. Sekarang kan Onyo udah tadi nyanyi, udah acting, udah bikin lagu. Kalau buat Onyo sendiri bakal bentuk orang. Iya. Kalian lihat setahun ke depan nih, Onyo mau ngasih sih. Kecil suaranya guys ya. Ini udah pada udah maksimal volumenya. Pengen banggain orang tua, yang kedua pengen karirnya makin sukses. Amin. Buat pelajaran ini juga kedepannya makin bagus. Amin. Pengen ngeliat orang tua bangga aja. Tapi pokoknya sekarang harus belajar. Ya, belajar dengan karir yang bagus juga di luar pelajaran, tadi dengan sebagainya dan sebagainya. Capek nggak sih nyok dalam ini? Dibilang capek, aku nggak kenal capek. Oh. Nggak mau kenal capek. Tapi kalau aku capek, berarti aku gak ikhlas menjalani karir aku. Gak kenal capek. Selalu ada ayah, selalu ada bunda yang ngertiin aku. Kalau ayah bunda semangat, aku semangat. Oh, nah, ayah bunda semangat, dia semangat. Kita senang, lagi ya. Maupun yang pekerjaan yang maupun yang kayak kita ngejalanin dengan baik, pasti akan hasilnya baik. Gitu. Nanti mau nanya di rumah paling tua ya. Udah laki sendiri lagi, paling tua. Kalau di rumah gimana hubungannya sama adik-adik yang cewek-cewek itu? Aku itu suka ketawa-ketawa sendiri ngeliat mereka, kayak wih, aku bisa dapetin adik yang sepinter ini ya, yang bisa ngibur kakaknya pada saat kakaknya lagi capek. Lihat mereka aja udah happy gitu, kayak oh my god, ini rezeki dari Tuhan yang sangat luar biasa banget. Kalau mereka lihat mereka berdua itu kayak apa ya, kayak gak nyangka gitu bisa dapetin adik yang sepinter ini gitu. Mereka berdua kadang-kadang kayak kalau Onyo lagi sedih, mereka tahu. Oh. Tahu banget. Aku pernah kemarin pada saat aku lagi ulang tahun, aku diucapin happy birthday sama Tania. Aku turun tangga dari atas, terus tiba-tiba dia sambut di depan tangga, dia bilang happy birthday Nyo gitu. Enggak banget, padahal dia enggak bisa ngomong. Tapi dia berusaha ngomong buat senengin Onyo gitu. Oh, ya ampun. Coba enggak sih kalau Mbak Dede suka nyontohin hal-hal baik, atau suka nasehatin, atau gimana? Kalau nasehatin sih lebih banyak dari orang tua, lebih banyak dari bunda, lebih banyak dari ayah. Onyo cuma meluruskan apa yang ayah ngomongin ke Onyo buat adik-adik Onyo. Apa yang bunda ngomongin ke Onyo buat adik-adik Onyo, ya cuma teruskan. Tapi yang nasehatin yang paling banyak itu dari ayah bunda. Tapi kan kamu kadang-kadang suka berantem tuh, namanya kakak adik gitu. Banyak ya. Kalau misalnya berantem tuh kan kita suka melihat di IG story. Apa sih Nyo yang bikin berantem biasanya? Paling cuma biasa rebutan mainan. Sama aku kalau kadang-kadang suka kalau gendongin Tania, Talia jealous. Aku gendongin Talia, Tania jelas, jadi aku bingung. Ya udah, kalau mereka berdua-duanya jelas, aku gendong dua-duanya aja. Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kamu suka paling sering gendongin Tania ya? Iya, paling. Sebenarnya aku suka sama Cici juga. Cuman nggak, kalau di lagi di videoin nggak kelihatan Cici. Sebetulnya sama-sama aja dua-duanya. Iya, sama-sama aja. Tania tuh kan selalu nangis ya kalau melihat video klipnya Onyo ya. Iya. Dia kenapa sih nangis? Soalnya sedih, terharu. Soalnya kan di video klip itu kan aku nangis. Oh. Nangis. Talia juga nangis. Dia juga ikutan nangis. Oh. Kenapa koko ayam sama cici ayam nangis? Oh. Iya. Terus aku pada saat aku nonton sama dia di situ, aku setel ulang, terus aku pura-pura nangis. Terus dia nangisnya lama. Gitu. Terus oh gitu. Onyo nangis, cici nangis. Oh, jadi dia tuh nangis karena kalian pada nangis. Iya, jadi dia ikut sedih. Kamu tuh kan di rumah lucu banget. Karena kan sebetulnya suka berantem, nangis nanti. Iya. Tawa-tawa gitu. Iya. Gendong-gendong. Emang kegiatan di rumah kayak gitu? Iya, setiap hari kegiatan kita gitu-gitu di rumah. Kayak main sama adik, kayak sama ibunda gitu. Kegiatannya.
Ya dulu juga pernah ada Cici nangis gara-gara main namanya nggak ditulis. Oh ya, aku pernah ada. Aku pernah. Nanti aku pernah main game. Ada salah satu game ini karena game ini kan ada biasanya kalau udah menang tulis namanya dia, tulis namanya dia. Aku kan menang nih. Menang. Aku tulis namanya nama aku sendiri Onyong. Di bawahnya aku susun dulu nih nama-namanya orang. Aku udah selesai, tapi aku maunya namanya Cici itu nomor 4 karena Cici itu suka nomor 4. Aku tahu dia suka nomor 4. Pada saat aku mau tulis nomor 3, udah tulis nomor 3. Terus aku berhenti dulu nih karena tangannya pegal gini mulu. Pegal. Tiba-tiba dia nangis. Terus nama Ai mana? Ayo enggak tulis ya. Padahal Ai aku udah mau naikin lagi, mau gini. Terus tiba-tiba dia nangis. Aku jadi ya baru mau tulis sih. Angga yuk nggak tulis itu ya, udah kenapa udah kurang nangis dianya gitu. Ya udah aku baik-baikin. No, kalau menurutnya ayah bunda tuh kan sangat sayangnya terhadap kalian bertiga. Kalau ayah merasa ada perbedaan nggak sih kasih sayang ayah bunda tuh terhadap Onyo, terhadap Cici, terhadap Tania? Nggak ada sama sekali. Kalau dibilang aku suka dengar orang bilang kayak ayah bunda itu lebih sayang si Talia ya daripada Onyo. Sebenarnya enggak, sebenarnya semuanya sama. Sama. Ada yang bilang okay. Kurang kamar. Netizen. Onyo sama Talia itu lebih gedean Onyo, lebih gedean Talia Tania ya. Onyo kecil sempit. Padahal Onyo pengen bilang langsung sama orang itu. Coba deh ke rumah ukur sendiri. Lebih gedean siapa? Padahal itu lebih gedean Onyo. Padahal satu kamar dua orang mereka punya kamar dua. Aku satu kamar sendiri. Kamarnya gede lagi. Cuman diisi kayak isi lemari banyak lemari gede gitu. Kayak kan lemarinya sih kan cuma kecil. Kecil gitu, aku lemarinya gede. Itu dilihat orang lebih gedean si Talia sama Tania. Yeah. Orang lebih gedean aku. Kamarnya lebih gedean aku banget. Aku kayak bingung. Dia bilang kayak gitu gak mikir dulu ya. Dia gak lihat dulu, gak ukur sama sekali. Kayak, oh ya udah biarin aja lah. Tuh netizen, dapat pencerahan. Sama. Ya kalau aku keren banget, kalau bilangnya kalau aku nggak disayangi, kalau aku nggak disayang, aku nggak akan secepat tingginya secepat ini. Kalau nggak dirawat, tingginya nggak secepat ini. Bahkan aku dulu lebih tinggian bunda. Sekarang aku udah mulai sama bunda. Gitu kayak cepet banget gitu. Cepat pertumbuhannya. Ayah bunda pakai gaya sayang kalau gitu. Ininya gitu kayak apa sih? Maksudnya gimana sih? Dibilang implikasi bingung sendiri, bingung sendiri. Gak lihat-lihat, nggak ngomongnya udah main asal ngomong aja. Orang nanti aja ketemu kamu setahun yang lalu ya masih kecil banget kan. Aduh kamu tuh udah sekarang udah pintar luar biasa, nggak jauh itu berkata yang sendiri udah segala macam. Iya kan nyok, makanya besok iseng-iseng aja nyok. Iya, aku pengen deh nggak bawa terus orang yang ngomong lebih gedean gitu. Terus kamu masukin di itu. Iya, masukin satu lagi. Diukur. Hai guys, buat kalian semua ini aku yang kalian ukur kamar, yang kalian beda kamar aku lebih gede dari tadi aku ukur ya. Ukur saya video itu. Jadi ini coba deh kalau Antia sendiri padahal lebih gedean kamar Onyo. Lebih gedean kamar. Tapi itu menandakan Onyo populer. Iya, populer, iya betul. Kalau populer itu pasti ada aja yang nggak suka. Positif thinking-nya aja. Positif thinking. Gak ada. Gak Tuhan aja yang balas. Iya. Oh. Ya bersambung. Masih teleponan sama keluarga intinya nanya kabar, gimana kabarnya di sana, kirim duit setiap bulan Onyo kirim duit sama hasil keringat Onyo sendiri. Bahkan aku lihat adik diri Ai sama kayak lihat aku waktu kecil. Tuhan jangan sampai nasibnya dia sama kayak aku waktu kecil waktu aku ditinggalin sama orang tua. Oh. Dari kecil itu diperhatiin sama orang tua. Tapi Tuhan kasih aku dipertemukan sama orang tua yang sangat luar biasa pada saat aku umur seperti ini. Oh. Aku sayang sama keluarga di sana, aku sayang sama keluarga di sini. Seru juga, seru banget dia channel ini ya, Ibu Ati. Karena di sini tuh benar-benar dikupas dan si Onyo tuh jawab sendiri gitu segalanya guys. Jadi saya suka aja ngikutin ini. Okay, banyak banget kita dikasih kayak semacam pencerahan tentang apa yang terjadi selama ini ya di sini.
di pembicaraan ini, jadi tolong netizen ya. Ya, tapi namanya netizen tuh pasti ada, netizen Juli tuh pasti ada. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonex Reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini. Kalian boleh subscribe channel ini agar semakin banyak penonton Onyol, Betran Beto Putra Onsu. Maka semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah.